Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah pengiriman di hari Senin ini. Mohon maaf kalau minggu kemarin kita nggak ada pengiriman ya, karena libur, toko tutup, jadi kita kirim hari ini. Jadi ditunggu saja bagi teman-teman yang sudah order. Nah, kita senyum dulu. Habis packing berapa lu? Banyak packing ya? Berapa banyak? 65. 65 packing hari ini. Ini hari ini nih, belum 65 ya. Belum sampai ntar malam ya. Ini masih siang nih ya. Itu mana siang. Tadi udah lihat kan, di apa namanya, chattingan tuh, itu 200 berapa? 270 lebih. Itu dari, itu dari 1000 lebih. Ya. Jadi dikit-dikit memang dibalesin satu per satu. Yang penting sekarang sudah checklist 2 tuh masuk tuh. Kemarin kan teman-teman lagi yang teriak tuh gara-gara, oh checklist 1 gitu. Nah, ini udah checklist 2 udah aman lah pokoknya. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam sejahtera, salam om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan buat teman-teman semua. Rezekinya lancar. Amin, amin, amin ya robbal alamin ya kan gitu. Ya, rezekinya lancar. Banyak dikasih rezeki sama Allah sama Tuhan ya. Yo, diselamatkan keluarganya juga dikasih izin mancing sama istri. Lu. Enggak tentu teman-teman sama gitu. Tapi kalau yang sama teman-teman kita nyari tempat ngopi banget. Jangan nangis di sini. Gue mau ngucapkan banyak terima kasih buat Pak Robin Elat. Amin, Pak Robin. Luar biasa, Pak Robin. Panjang umur, sehat selalu. Sehat selalu, Pak Robin. Keren. Ya, keren deh pokoknya buat Pak Robin. Itu nyawanya dapur mancing gitu saat ini ya. Keren. Tapi dia mau ngerti loh, Kong, sama kita loh. Alhamdulillah. Ya, hebat ya. Dia, makasih Pak Robin. Dia kemarin baru ulang tahun tuh. Selamat ulang tahun, Pak Robin. Ya. Panjang umur selalu. Amin ya. Baik, kita lanjut lagi di sini. Teman-teman kemarin minta, Kong, joran yang kuat tapi murah. Yang tapi nggak murahan juga. Nggak murahan, terus dibilang joran apa namanya terkuat di muka bumi. Terkuat di muka bumi. Kayak iklan sebelah. Iya. Tapi gue sebenarnya gini loh, semua joran-joran itu ada kalau speknya bahannya sama, terus beda merek, kadang beda harga loh. Iya, pastilah itu loh, udah umum lah itu. Ya contoh seperti ini, ini adalah joran salah satu joran terkuat di muka bumi. Salah juga. Satu joran terkuat di muka bumi. Contohnya. Contohnya ini panjang 165 yaitu dari Bonanza. Medium heavy Bonanza 817 lip. Nah, ini Bonanza, Bonanza 817 lip tuh. Gua bingung loh dengan tulisan dia Bonanza loh. Bonanza. Mungkin kakek pecinta. Kalau ngomong colok sih. Ini dengan. Mungkin lo enggak ngerti ya. Bonanza ini mungkin kalau misalnya dia mereknya Shimano, itu harganya jadi 250.000. Harganya kalau mereknya Dewa mungkin jadi 200.000. Yoi. Karena mereknya. Karena mereknya ini Bonanza. Masih keluarga besar Zeus. Panjang 165 ini gua kasih buat teman-teman yang pengen joran kuat tapi murah meriah, awet dipakainya. Ya. Ini gua kasih 65.000. 65.000 kayak gimana, Kong? Salah satu joran di muka bumi, Kong. 65.000, lu bayangin tuh kayak gini, Kong. Maaf, gelopat lu biji. Enggak ya. Gila ya kalau dipikir-pikir ya. Lu itu panjang 165. Adanya berapa ya? 165. 165, 180. 180-nya harganya 85.000. Ih, keren, Kong. Lu dapet aja lu dengan ya, barang gini. Barang fiber. Iyalah, pastilah dengan murah meriah, gitu. Tapi kan di sini dengan harga 85.000 kayak gini 180 lu bisa pakai di semua medan. Iyalah, cuma jelas. Kalau apa kelebihannya dia kuat. Ya tuh. Alot. Kekurangannya dia berat, itu aja. Ya fiber, Kong. Iya. Sama dia belum fuji. Tuh, ya. Coba tuh, lihat lo, 85.000, ih, lempar lo, ih, apaan, kabel, ayo, kamu, gue udah tahu, bukan, ya, 85.000, lo dapetin, ya, jadi ada,
menengah ke bawah tapi tiga warna keren, nih lah. Ini tiga warna. Satu 165 nya ada tiga warna. Nah, buat teman-teman, biasa teman-teman di Indonesia Timur tuh paling seneng yang namanya warna-warna yang mencolok-mencolok, bukan joran-joran fiber begini. Oh. Karena di sono ikannya luar biasa. Gede-gede. Kalau mau yang pakai yang karbon pun harus karbonnya harga mahal baru kuat. Itu dia. Gitu loh. Kalau karbon yang harganya setengah-setengah ya. Tapi kalau fiber enggak usah takut. Enggak usah takut. Makanya ada kemarin iklan yang dibilang joran terkuat di muka bumi. Fiber. Tarik mobil. Besok kita cobain tarik mobil kuat. Kayaknya sih ini ya, kayaknya pangser yang nyangkut ini nyasrang di itu. Mana? Tarik aja. Tarik aja. Ya boleh. Boleh. Jadi ada panjang 165, 180 sama 2 meter 10. Eh, luar biasa. Yang 2 meter 10 harganya berapa, Kong? 2 meter 10 harganya lap, atar lu. Cek dulu. Yang 165 65.000. Oke. 180 75.000. 85 atau 75? 75. Oh, 75 ralat ya. Yang 2 meter 10 harganya 85. Oh, ternyata yang harganya 85.000 itu yang 2 meter 10, teman-teman tuh. Beda teman-teman ya. Free packing. Iyalah. Tapi pakai dus ya. Dus. Pakai pipa ini. Ya, ini mah aman. Enggak takut. Enggak takut patah ini. Ya kalau keinjak-injak ditumpuk-tumpuk enggak takut lah lo, udah kan enggak takut. Takut ya, patah. Ya, lu 4 fiber ya. Buat teman-teman yang bisa Timur, yang ikannya gokil-gokil, edek-edek. Ya. Udah gede. Edek-edek, Om. Edek-edek. Oke. Enggak usah takut, enggak usah khawatir. Baik. Ya. Kita lanjut lagi, Om. Tadi masih ngelihat ada sesuatu yang masih di sini sama kita ya. Dah. Itu yang gua maksud. Setelah lama kita nggak teriakin Paragon, Paragon adanya cuma 5.000, nggak taunya antusiasnya Paragon banyak loh. Iya, ternyata lu nggak pada tidur, ya, nyimak Paragon, ya, nilai Paragon, untung loh ya Paragon, yang kita bilang teriak, kita sell yang 5.000, yang 5.000, yang udah, yang ada, tapi yang 3.000. 3.000 cuma ada 3 nih, kalau ada yang mau. Ada itu. 3 biji doang. Kok dapet lu? Tuh. Dieselnya? Apa harganya benar? Enggak, 3 biji doang. Tapi harga, ini harga apa? Normal. Enggak, sell dong. Sell juga? Sell dong. Eh? Ini Paragon yang 5.000 yang kemarin udah order, terima kasih ya. Ya. Nah ini Paragon yang 3.000-nya. Ini dia yang gue maksud yang gokil ini ya. Kok lu masih jambak-jambakan gue? Ini abis ini nih. Cuma 3 biji. Ingat. Tuh. Sini tapi, dong, liatin dong. Tapi kalau gue bilang, jangan bikin kepalanya ngebul admin. Lu nya admin. Gue yang admin. Jangan bikin kepalanya jadi ngebul. Gue yang admin, kan. Beneran. Ya. Jadi kalau misalnya balasnya lama, mohon maaf. Tadi kan lu lihat sendiri, balas berapa chat gue. Ya. Gitu, dari 400, tinggal. Dari 1000 berapa tinggal 400? 270. Ya, 270. Ini masih. Nih, HP admin nih. Ah, HP admin udah gue balas-balasin, sekarang masih 58 nih. Gue tutupin tuh, 58 chat. Ya. Oh. Nah, artinya gini, kalau kemarin-kemarin gue bilang jangan bikin admin kepalanya ngebul. Kalau sekarang gue balik, bikin admin kepalanya ngebul. Kalau tega amat sih. Kapan lagi kok gue nyuruh lu kepalanya ngebul? Oke. Nah ini Paragon 3.000 barangnya cuma ada 3 biji. Oh, kalau 5.000 terus terang banyak. Banyak. Mas, gue dapat 20 biji. Lumayan. 20 biji. Lumayan. Gue dapat 20 biji Paragon ya. Nah untuk yang 3.000 pokoknya nih. Aduh, real ganteng banget. Aduh, jangan tanya. Gue udah gak perlu jelasin lagi buat teman-teman semua. Ini real-real ganteng abis karena apa? Kasih tau harganya dulu, kontak. Ganteng. Ngeri, gue ngilu berlain. Paragon 3.000. 800. Wow. Itu mah harganya di sono kalau memang nol normal. Yang bener aja harganya di dapur mancing. Dapur mancing 3 biji doang, harganya 530, mau gak? Mau gak lu ya? Lu pokoknya bikin admin kepalanya ngebul kali ini. Ya? Sisa 3 biji, ya? 530. 1.000. Lumayan. Nah, tapi kalau yang 5.000 cuma beda 15.000. Iya, udah beda 20.000 dong. Nenek. Ya lu lompat tuh, bolong. Tiga biji tuh, tiga biji. Ya, buruan tuh order tuh biar dikirim. Kalau ini banyak, terus terang ada 20-an. Tapi sekarang kong buat orang yang pada order ini nih. Keren. Berarti lu tahu lo. Tahu. Produk bagus satu. Nah, yang kemarin nggak kebagian heavy arm bisa switch ke sini, tinggal nambah doang dikit, terus dikit doang. Udah, putranya enteng banget. Cakep. Oh. Ah, beti lah mah heavy arm, gedenya kok. Tapi kalau kekuatannya sih, masih. Itu deh, ini deh. Ya, dari gue bilang. G-Tech Paragon 5.000.
Harganya berapa? Full metal body. Ya. Full metal body full semuanya. 550. Berarti kan dari 300 ini 500. Dari 890. Gua jual 855, 550. 300 kok. Iya. Masuk kan? Masuk. Ya Allah. Masuk. Allah. Dapat. Ya, lumayan. Geser dulu, geser dulu ya paragon nih. Ya, paragon. Enggak perlu dijelasin lagi speknya karena ini luar biasa. Paragon ini. Gokil. Full metal body, udah gitu dia punya ini yang gue demen tuh, punya rotornya itu adalah cutting CNC. Yo. Bukan coran. Yoi, keren banget. Yoi. Taruh lu dah. Taruh lu. Nih. Dibilang. Sorry. Paragon. Nah. Ada 20 biji. Lumayan ya. Stok ukuran 5.000, tapi kalau stok yang 3.000 cuma ada 3 biji. 3 biji doang. Mohon maaf ya kalau yang enggak kebagian, walaupun lu udah transfer, lu mau bisa minta refund atau lu mau minta suite yang lain. Suite ke produk yang lain. Enggak apa-apa ya. Kalau udah kong buat tunggu kan kali aja ada yang keluar lagi. Tapi kita enggak janji ya. Ini masih tetap dengan yang asik-asik nih, Kong. Tapi sih kalau gue bilang sih suite di tempat yang lain kayaknya sih asik aja nih, kayaknya nih kita bisa harganya. Wah, ya itu dia. Ini masih terus akan kita adakan dengan harga yang juga murah meriah. 1.000, 3.000, ya. 5.000. Bedanya antara gocap sampai cepet. Lumayan. Nih, tuh banyak. Lumayan ya. Banyak. Harganya. Ya, yang belum kebagian kemarin. Kita adakan stoknya terus. Yoi. Masuk terus. Kapan lagi? Udah. Nih. Argania. Geser, silakan. Argania 1.000, 3.000. Dan 5.000. Nih. Kapan lagi? Kita review tipis-tipis Argania, walaupun mungkin sudah sering kita review. Kita review tipis-tipis. Kasih dulu. Argania ini adalah sebuah reel dari Hinomiya, di mana reel ini adalah sebuah reel dari Hinomiya. Argania adalah reel dari Hinomiya. Hinomiya ya. Gitu. Jadi Argania ini adalah reel dari Hinomiya ya. Ingat ya teman-teman. Ya. Ingat ya. Udah screw in power handle. Karena Argania ini reel dari Hinomiya. Ya. Udah gitu ganteng banget modelnya ini yang 1.000 kayak gini. Ya, 1.000-nya aja ganteng. Ganteng. Gimana yang 3.000? Yang 3.000 ganteng. Ya, lebih ganteng. Ada juga yang goceng kok. Ada. Ingat ya, harganya ini juga adalah real dari Hinomiya ya. Okay. Jadi jangan salah kalau harganya ini adalah real dari Hinomiya. Ya, jadi biar teman-teman paham. Ingat sekali lagi, harganya ini adalah real dari Honda. Sakit lu, Hinomiya. Jangan ah, ntar ketekuk. Yeah. Eh, ngaco lu kalau ngomong. Ada, mana ada reel bisa ditekuk? Bisa. Tuh, aku. Oh iya. Tapi sudah didanya. Udah. Somasi lu, goblok. Jangan ngomongin di bentar dapur mancing, ini bukannya bener motor. Ingat. Ini yang gocengnya tuh gede tuh. Ini gue muter kagak berhenti-berhenti. Yoi. Itu tuh. Berhenti, Kong, buktinya. Tuh. Iya lo gila. Berhenti. Oh berhenti kok. Man. Iya lo. Berhenti. Ayo berhenti. Yang goceng kok. Ini yang 3.000. Saking ya, lancarnya tuh. 91 bearing beneran lo. Beneran 91 dia. Di sini aja 2 makanya. Kalau paketan 3 masih berlaku enggak, Kong? Masih. 675 banyak 3 biji. Tapi kalau beli 1 harganya yang 1.000 harga 230. Betul. Yang 3.000 240. Yang 5.000 2,5. Kalau dihitung semuanya jadi berapa? Banyak. Makanya kita kasih 3. Kalau memang lu mau beli 3, kita kasih diskon jadi 675. Lumayan. Mau enggak? Mau dong. Masuk 5.000-nya. Resek bener. Ini aja. Oke, harganya udah ya. Lumayan. Oke. Kong, ini gue mau ngobrol reel dari G-Tek. Ini dia. Lagi. Ini muncul nih ya, G-Tek nih ya, tiba-tiba ya, dari permukaan bumi. Ini padahal nih G-Tek yang paling termurah. Tapi gue bilang, kelasnya ya. Tapi, ini gue bilang udah karbon. Emang karbon? Karbon. Ini lagi ya. Obrol-obrol murah. Obrol-obrol. Jadi aku gak nyesel loh sebenernya. Ada dua macam reel jenis G-Tek yang kita obral di sini, ya. Apalagi nih karbon, ini bahan karbon, ringan, enteng. Udah gitu handle-nya beda daripada yang lain. Benar. Ya handle-nya itu
screw handle-nya ada power handle tapi dia model seperti ini. Omong nek. Iya. Keren. Keren loh kalau. Jadi lu enggak takut hilang handle-nya? Iya. Bisa enggak? Bisa enggak? Lupa. Nih. Oh, cuma diginiin doang ya. Oh, iya. Nih ya knopnya ditarik ke bawah apa ya? Di ke bawah ini ya. Diginiin. Eh, ngaco. Tuh ya. Asik ya? Simpel ya? Eh gitu. Eh. Ada 4.000 dan 5.000. Ini gear rasionya 5.6 banding 1 sense of power. Inilah high carbon version 4.000. High carbon version 4.000. Nah, ini high carbon version 4.000 ini max drag-nya sampai 12 kilo nih. Menggunakan bearing 13 plus 1 ball bearing. Clickernya kok. Nah, ini yang 4.000. Eh, enteng banget, Kong. Asli. Keren. Begitu keren banget dia punya ini handle. Nih, coba. Asli. Keren. Asli. Bahannya karbon. Jadi enteng. Enteng banget. Jadi lu kalau buat keras joran-joran main pasiran, main dasaran, kalau mau ngoncer, ini bisa nih. Enak, enteng, ringan ya. Kalau enteng sama dengan ringan ya. Yang 4.000 nih. Kira-kira berapa Kong beratnya Kong? Yang 4.000 Kong. 328 gram. Ringan dong untuk ukuran yang metal body begini tapi 328 gram. 328 gram. Lumayan. Coba yang ini. Ini 4.000 asik lo buat ngoncer nih. 341 gram. Kalau 5.000. Enteng. 341 itu 328. Oh, 328. Wah, lu gimana ngaco. Ya. 5.000, 4.000. Tapi oke lah ya. Dia barang, jangan pakai busa EVA supaya dia enggak licin. Ya lu pegang. Kita jualnya dulu barang-barang yang kualitas. Oke. Tapi harganya Jitek, bisa dibilang Jitek Jepang. Jepen. Coba sini. Tulisan Jepang ya, sini. Ini JAV ya. JAV. Goblok ikan kimochi itu. Yoi. Aku Sugiono. Oh, aku Sugiono. Mau suara Hai Awe. Eh iya. Nyabi. Ya. Pecinta JAV, welcome back to JAV. Ya. Kita juga, kita enggak menolak kok. Kita okay. Pancing. Harganya, Kong. Berapa, Kong? Kasih tahu deh yang 4.000 dulu nih. Yang 4.000 untuk karbon high carbon itu harganya 795.000. Tuh, kan gua bilang. Ini 4.000. 4.000. 795 yang 5.000-nya 815. Tuh. Ya. Kira-kira itu harga normalnya. Normalnya kan gua potong sampai dengan sekian puluh persen. Jadinya yang 4.000. Berapa, Kong? 485 aja. Yah, gila udah. Lo enggak percaya harganya segitu? 700 lebih. Monggo silakan dicek-cek. Ya di toko sebelah. Nah, ya. Terus di sini yang apa nih? Yang 5.000. Ya, itu balik bingung. Itu yang udah benar kan gua megang 4. Yang 5.000-nya itu 495. Yuk, mau? Maulah. Oke. Okay. Ada berapa dulu nih yang 4.000? Terima kasih. Yang 4.000 ada berapa? Yang 4.000 ada 10. Wih, banyak. Ada 10. Nah, batasinya itu aja. Bikin admin tuh paling ngobrol. Jangan, gua ngadmin. Kapan lagi? Gue lagi seneng pokoknya nih gue suruh bikin kepalanya ngebut. Nah, ini ada lagi Real G-Tech lagi yang harganya sejuta lebih, Kong. Pengen gimana? Pengen lihat gue. Akhirnya ini dia yang gue suka, Kong. Muncul di permukaan bumi. Kurang berapa tuh? Ini dia. Ya Allah, ya Rob. Nih, ya. Ini G-Tech yang gue suka. Ini G-Tech yang gue suka. Lu dapet ini, Kong. Gue tadi gak sempet ngeliat tadi. Lo, Maguro terbaru sama nih kayak gini. Yoi. Kalau Maguro apa sih namanya ini? Persis. Bukan yang persis. Yang kayak gini nih. Persis kok sama. Ini ada 4.000 ada 5.000, dua ukuran aja. Ini ukuran 4.000-nya. Ini 5.000-nya. Itu 5.000-nya. Ini dari harga sejutaan. Harga aslinya 1.032.000 dan 1.065.000. Di sono. Sejutaan. Clickernya. Partnya SW. Pasti. Partnya SW. Kalau udah apa bagol 15 plus 1 ball bearing max drag-nya ini yang 4.000 14 kilo cukup baik 14 kilo okay. Max drag-nya yang 5.000 Kong gear rasionya 6.6 5.6 banding 1 metal version 4.000 dan metal version 5.000 betul ini 5.000 nih yang 5.000 max drag-nya itu mencapai 16 kilo enteng banget indah lu kemarin dimunculin ada video ya ini metal body rotornya karbon. Hey. Oh.
metal body. Sombong amat. Jadi sambil gitu ya. Sombong ya. Amat. Woi. Ya sejuta lebih. Woi, lu punya produk yang sejuta beli lebih. Sono sejuta loh. Lebih. Tapi lu ada di dapur mancing. Bunyi nih. Kayak gimana sih? Lu kalau main di Galata Taman yang bunyi kliker kayak gini, nengok sudah. Tapi ini 4.000-5.000 buat iya. Ini PG-nya nih, PG. 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 PG itu yang rasionya 5. Ini. Harganya, Kong? Berapa sih yang 4.000, Kong? Penasaran. Oh, harga teman apa harga musuh? Aduh. Kalau teman di harga di sono, kalau ini musuh aja ya kita ya. Ini kan kemarin apa metanimis. Titanimis. Titanimis. Iya. Sama persis. Cuman kalau ini kalornya doang bedanya. Ya? Beda kalornya doang. Kalau ini metal version. Yang kemarin lu nggak dapet titanimis. Titanimis bisa ambil ini. Ini dari sweetnya main ini deh. Nah. Udah kagak ada, udah lama banget itu. Yang enggak maksudnya lu yang enggak dapetan nih. Oh, enggak jadi beli kan. Mau ngambil ini kan dia diganti sama ini. Silakan. Monggo. Lu enggak usah khawatir, tapi harganya di dapur mancing kita kasih harga musuh. Heeh. 4.000 berapa kok? Waduh, bingung. Jangan diubur, lempar handphone. Biarin ini dulu, gua ganti rugi gak masalah nih. Gua lempar lo. Ya? Boleh, boleh, boleh. Ya, gope deh. 550. Alaman dulu. Oh, bener-bener lagi. Gak usah, Dim. Bener-bener, Dim. Gak usah. Udah bener. Dah. Deh. Gila lo, 550 yang ada langsung dapur mancing gak dikasih barang. Kayak kemarin lagi lo. Siapa yang mau nombokin bengak kadang-kadang lo. Berapa Kong? Kasih. Oke, yang 4.000 di sini gua kasih harga 660.000. Oh, masih masuk di akal, masih 660 ya. Dari harga 1 juta lebih. Mayan. Dari harga 1 juta lebih kok. Mayan. Ya, tapi di sini gua kasih harga 660.000. Untuk yang 4.000, yang 5.000? Yang 5.000 675. Dikit-dikit deh, selisihnya beda-beda tipis. 675. Dia mulai terang. Bener. 675 sama 660. 660 ya. Yang 4.000-nya, 675 untuk yang seri 5.000-nya. Betul. Ya. Ya, ini metal version. Di mana bodinya full metal, rotornya karbon. Lu mau cari di mana yang rotornya karbon? Rotornya karbon. Di sini doang dicek langsung. Ya. Sama titanimis ini. Cuman kalau titanimis kan warnanya itu warna apa? Yang kayak lembayung-lembayung gitu deh. Warna bunglon kalau ini ya, rasanya. Ya. Monggo silakan langsung. Ya, yang mau. Barang di mana ada? 10-10. Eh, lumayan 10-10 juga. Tolong. Pecinta-pecinta ya. Untuk kelas-kelas main di laut. Ini kali ini kita manjain nih, pemain-pemain laut nih ya. Ini pasir. Jangan. Nih, yang sangat viral di bulan September. Real yang sangat viral di bulan ini September. Fenomenal dan ya. Sangat laris sekali di dapur mancing. Yang order juga nggak kira-kira, makanya kita alhamdulillah dikasih terus barangnya. Goblok ya tuh. Ya. Ini dia medalion loh. Gua nggak sangka loh ya, lu termasuk masih tercinta sama robotik ya. Oh, gitu. Karena keren. Yang 3.000 yang goceng, oke? Okay? Ya daripada di 400.000 beli real nggak jelas ya. Iya. Ini levelan 400.000 loh ya. Sino ya. Jadi ada dua macam, medalion 5.000 dan medalion 3.000. Nih masih ada, masih masuk terus barangnya nih. Tiap hari masuk 10. Lumayan. Ya salah 10, jangan langsung segelos, gabrek. Ntar berhenti. Lu langsung segabrek, dilihat data sistem. Ya. Enggak. Mereka tuh biasa ngeliat di data sistem tuh grafiknya langsung bus begitu. Langsung. Tapi kalau 10 dia gak ada tuh pergerakannya tuh gitu aja stuck aja tuh. Cuma segitu dagang buat stok toko ya gitu ya enggak. Nah itu dikasih langsung banyak. Assalamualaikum. Gokil pokoknya udah enggak bisa jual. Karena teman-teman bisa cek sendiri harga medalion 5.000 ini dan medalion 3.000 di toko-toko online. Itu harganya masih di 700. Wih, lumayan. Semurah-murahnya 600. Lumayan. Tapi di dapur mancing yang medalion 5.000 ini tuh ganteng banget kan? Yui, masih di bawah 500.000. 4,5. Tuh kan, gua bilang. Yang 3.000. Yang 3.000. Yang 5.000. Itu 5.000. 5.000. Oh iya. 4,5. Yang 3.000 435. Lumayan 15.000, Kong. Enggak kalau beli di on.
Kan 600-700 ribu. Iya. Lumayan. Daripada? Lumanyun. Iya. Kan? Ya. Ini mah? Medalion. Oh, lu ganteng banget. Bukan tuh. Ganteng, tapi keren. Ganteng. Ganteng. Ya. Berapa ya? 435. 435 sama 450 lu bayangin. Mumpung ah? Mumpung ada. Oke. Okay, iya. Hmm. Lu gak diomelin bini, cuma masih under 500. Iya, yeah. Yeah. Bilangnya beli berapa ya, cepet. Eh, temennya datang. Laki gue nih jual ini. Bayarin 200 deh. 200. Enggak, bilang. Gila, gue ngeliat di, online shop, harganya 700, 600 paling murah. Sini gue beli, 2,5. Main gue untung pegu. Iya. Gak tau. Gue ambil. Ya. Terus, di sini kita masuk ke... Shimano-Shimanoan. Shimano beneran maksudnya. Nih. Ini masih ada bandrolnya, Kong. Bukan gue sengaja ngebandrolin dan lain-lain, ya. Kita ini masih ada ininya juga tuh. Kita di sini ada fan-nya, Kong, nganterin makanan. Oh. Itu ini masih 660.000. Ya. Ini harga pameran tuh. Ya. 660. Ya. Harga di inian lumayan. Mm-mm. Ya. Masih sekitar 700 ribuan. Betul. Ini mumpung barangnya masih ada dan gue dapat kuota 10 biji lagi. Betul. Mau yang mau monggo silakan. Benar. Ini ada Shimano Katana 3000. Cuman ya. Sekarang gue nggak bisa jual reelnya doang. Ya. Gue harus jual satu paket karena betul. Memang itu paketan mm-hmm. untuk acara YFT besok. Betul. Ya. Ya nanti buat teman-teman mau beli paketan YFT nanti di sana harganya sekitar 650 ribu. Dari teman-teman yang udah dapat kan? Hmm. Ya. Hmm. Ini gue jual dengan harga real 650.000. Lu dapatnya cuma gini. Lu di FT ini, di FT lu cuma 650 tuh cuma ini doang. Ingat. Nah, di sini gue kasih topi Shimano terbaru. Ini lu dapat bonus ini. Baju terbaru Shimano. Tuh, lu dapat lagi dapat ini. Dapat benang XAG. Tuh, ditambahin lagi benang lagi. Dapat ini. Shimano no. Ya, lumayan stikernya lah buat naro-naro di 6,5 Kong. Ya. 6,5 saudara-saudara. Shimano. 6,5 oh, yang mau. Terus ada lagi ya, Shimano ya. Alipio Kong. Oh, Alipio boleh. Yang buat main pasiran, buat main jigging. Betul. Buat main di laut. Benar. Laut-laut dalam. Ya. Ini di obral. Mancing gale juga boleh. Mancing gale juga boleh. Lo enggak dapat-dapat lo timpuk lelenya pakai ini. Kurang ajar lo. Gua jamin kelengar. Ini rata-rata orang jual di harga 750.000. Iya. Alivio 6.000 FA. Iya. Ya. Alivio 6.000 FA ini gue obral di sini hanya dengan uang pas 600.000 rupiah oh, saja. Lumayan. Alivio oh. FA kok. Bisa buat PE yang bego. Oh, lumayan. Alivio FA kok. Alivio 600.000. Terus buat teman-teman yang suka mancing ikan big besar. Yeah. Aduh. Ini gue nego, ya. Negonya alot banget. Alhamdulillah dapat lagi. Iya. Ada teman gue tuh yang customer dari lupa tuh dari mana tuh yang kemarin udah dikirim barangnya Us ya. Itu nungguin katana trolling ini sampai jelek dia. Sampai jelek. 2 atau 3 bulan gitu nungguin. Sampai jelek. Karena memang harganya dari 2,5 juta. Iya lumayan. 2,5 juta katana trolling ini. Nah, di dapur mancing ini harganya dikasih ada 20 lip. Hmm. 60 lip ini kelas berat terus terang Shimano berat kelas ya. Berat. Tarik us. Shimano kelas berat. Nih bisa. Yang kemarin ininya bisa digonta-ganti kok sama yang biasa begini sama yang bisa bengkok begitu. Yoi. Nah, ada buat ininya kok buat apa? Penahan ya. Penahan ya kan. Coba lu bayangin. Kenapa dikasih ring kok? Kenapa dia buat tahan beban berat? Oh, kuat. Ya, ini yang gila. Yang 20 lip tuh. Udah, ringnya juga ring sudah ring anti karat. Shimano punya Shimano kalau udah 2 juta lebih ringnya juga aduh, ini ringnya udah anti karat. Bukannya coba tuh. Ring-ring biasa. Tes. Ya, ini katana trolling. Lumayan. 20 lip nih. Ikan apaan ini, Kong? Lihat tuh. Narik ikan apa lu kayak begini tuh? Ini 20 lip kok. Ya. Lu kalau coba-coba ini di daerah lu ya yang banyak ikan-ikan monster-monsternya nih. Nanti. Lu pakai katana trolling yang kayak begini. Oh, aman. Alah gila. Lah. Aman. Lu buat ngakalin tuna, buat ngakalin ini aman. Sok touch tuna lah segala macem ya. Lu mau ngakalin
Ini kalau lagi kesel nggak boleh mancing. Buka. Kalau buat ngangkalin bini nggak boleh mancing. Buka. Buka. Apanya? Ini. Apanya? Bedik. Tuh takunya, ya? Jir. Geblek. Berat banget, gila kong. Udah kong, jangan dilepas kong. 30 lip. Ya, 30 lip lu kira-kira buat mancing apa lo ya? Ini ringnya ada ring adalah ring dari Shimano yang iyalah, sudah anti karat. Ringnya kayak gini. Lihat ya untuk kakinya sama Katana juga. Shimano trolling. Oh, gila. Harga aslinya mencapai jutaan, 2 juta setengah. Tapi di dapur mancing? Udah tenang. Belum. Okay. Ini yang 30. Ada satu lagi yang 50 kok. Ya. Yang kelas-kelas lebih berat lagi. Ya 50 kong. Ini buat narik tuna nih. Paus. Hiu. Kura-kura. Kura-kura. Tembang. Eh, harus tarik, guys. Lagi. Ya, tarik, guys. Narik kapal selam karang. Kapal selam karang. Ya. Hah? Eh. Kapal selam karam dan lain-lain. Tapi masih on kan? Kamera. Masih. Ya, biarin aja dulu. Ya gila lu kalau anda kalau dipikir-pikir ini mau kelas apa? Nah, kok kayak dikit tuh. Ini gua pakai tenaga lo buat ngangkat lo ya. Gila lu kok. Ini kok ikan apaan kalau dipikir-pikir? 50 lit, Kong. Ini gua lihat aja lu angkat pakai ini, Kong ya. Oh, berani. Emang ini aja. Umpannya tuh pakai ayam satu ekor. Wah, berani. Woi. Sebenarnya udah punya joran kelas berat. Di tempat lo di daerah udah copot itunya terutama daerah-daerah timur ya ini copot mana ya bentar gampang oke harga ini dia penasaran dan 2 juta setengah kalau yang 20 lip itu harganya 6,5 tuh 650 tapi belum berapa packingnya packingnya dan ongkir yang 30 lip 675 yang 50 lip 695 lumayan monggo silakan yang 20 lip sekarang sisa cuman 4 30 lip sisa ada 6. Oke, yang 50 60? 50 lip sisa 3. Yuk, yang mau monggo silakan. Ya, lumayan. Yo, lumayan pokoknya udah. Lu banyak nih hari. Aduh. Tiba-tiba di tempat lu lagi musimnya tuna yang bokil-bokil gedenya. Lu udah siap lu punya alat itu. Ya. Kom, lu ngucurin apa lagi nih? Ini barang yang viral nih. Oke, gua tahu ini Magnum yang. Magnum terus. Es krim. Oke. Yang kemarin belum ke bagian teleskopik ini kayak muncul lagi. Nih. Ada terus kok. Ada terus. Masuk lagi. Teman-teman terima kasih yang udah percaya yang nih. Mau pesan teleskopik. Oh, di sini yang langsung keras tuh yang 6. Yang 360. Yang 60. Nah, tapi di sini lengkap nih, masuk. Lengkap ya, Mas ya? Masuk lengkap. Oke, oke. Lumayan. Aduh. Tarik kok. Botang. Tarik terus. Botang. Biarin. Ini ada Skytech. Relic Skytech 18. Ini ada Lubuh. Bawah. Lubuh. Aduh, dingin dulu. Ini. Kok maju sih? Ini gara-gara mejanya repot. Nah, kan. Ini kelas-kelas lumayan ini. 180. Eh. Ini kan kemarin banyak juga minta yang putih nih. Yuk, minta yang putih. Yang 360 tuh putih. Ganteng. Yang putih ya. Ganteng. Oke, kita ya. Review sebentar. Ya. Ini panjang 18. Kemarin kita narik galon kuat. Ya. Terus ada testimoni dari pemancing bandeng. Oh, makasih, iya kong. Iya kong. Jorannya amis kong. Gila ada berapa kilo itu? Mungkin ngangkat kayak gitu. Pakai orangnya gede banget lagi. Dia pakai joran yang panjang 360. Pakai 360. Buat bandeng 2 kilo aja wah enak banget. Yoi. Ya. Coba kita lihat sana. Pas kita minta bandengnya kong. 180 nih kong. Bayangin. 180. Oh. Tuh, ya. Oh, aja. Ajib enggak lo? Lu kalau naik bandengnya begini gimana caranya? Wah. Hey. Gimana dia, Bang? Tapi ini kok gini ya, Bang? Asik ya. Dia mau kan model SUV. Iya, model SUV. Jadi bukan kesannya itu bukan joran murah. Yoi. Joran mahal. Gua akuin lah ini joran joran. Bukan sekedar cuma joran yang murah meriah. Ini ada panjang 2 meter 18.
21, 24, 27 sama 3 meter. Sama 360 kok. Sama 360. Akhir, betul. Jadi harganya 60.000 yang 180 kok. 180 ini 3 meter nih, ini 3 meter. Sampai 95. 3 meter. 3 meter. Ini udah sering kita review ya. Iyalah, karena ini viral, viral dan sangat ini sangat rame. Ini juga banyak sekali peminatnya, luar biasa. Karena harganya murah meriah, kuat gitu loh. Murah meriah, kuat, joran antena bisa dibawa kemana-mana. Udah gitu berbeda. Nah ini yang 360-nya nih. Yang seri putih. Seri putihnya tuh yang kayak gini tuh. Bagus ya. Asli. Kemarin mau ngintik-ngintik juga nggak malu-maluin kok. Kemarin dapat yang hijau, ah sama aja sih sebenarnya. Oh, ini alhamdulillah gue dapat yang bagus-bagus. Kemarin gue nggak ambil yang ini karena ininya pada ada yang bengkok ya dirinya. Tapi alhamdulillah ini enggak semuanya, aman lah ya. Coba kita buka ini yang 36. Terus. Kagak nyampe. Emang iya, enggak usah. Ya udah teman-teman udah tahu lah ya nama joran-joran survei itu pas karena panjangnya berapa. Salah cara bukanya ini dulu. Nih. Nih. Berhenti. Enggak lah. Oh. Oh, 3 meter 60. Oh, iya. Woi. Jangan sampai mereka nikmatin buat. Oh. Bandeng. Oh, yang kayak gini joran kayak gini coba. Cuma sampai 100.000. Kagak nyampe 100.000. Tuh. Suf. Nah, otaknya nggak ada dapur mancing. Oh, keren nih. Ya? Harganya 95.000. 95.000 yang 36. Iya. Jadi gua kasih tahu mulai dari yang harga ya yang panjang 180 itu 60.000. Ya. 2 meter 10 65, yoi. 2 meter 40 70, yoi. 2 meter 70 75, 3 meter 85 dan 3 meter 60 95.000. Tuh, gua bilang juga apa tadi? 95. Langsung WA aja di 0816-331671. Yoi. Nanti abis tayang langsung 1400 lagi. Ah, banyak lagi gue bilang kan. 95.000. Mati nih, ya. Belum nikmati. Abis ini gue mau betapa di dalam kamar. Hah, balesin chatting. Nasib. Ini Magnum 165. Banyak pasti yang mau Magnum. Keistimewaannya apa? Ini joran viral banget. Sehari 50 piece gue ngirim ini. Sehari 50 piece. Beneran 50 piece. Karena apa, Kong? Karena pertama jorannya bagus. Satu. Kedua, alot. Yoi. Ketiga, ring fuji yang masih lawas. Ori. Yoi. Anti benang keriting. Yoi. Yang keempat, dia produk masih produk Korea punya. Tuh kan. Artinya lama itu sama bukan jaminan fighter. Keropos atau rusak atau apa segala macam itu harganya murah enggak? Justru malah lu dapetin produk yang lawas kayak begini. Nah. Terus ada lagi yang mau Skytech nih. Relik Skytech. Relik Skytech. Skytech. Kalau di Sumatera Barat Skytech itu pendek. Skytech. Relik Skytech. Makanya di tapi memang kekurangannya dia belum Fuji, tapi di blank-nya wede. Jangan tanya, Kong. Limit edition. Ini kok 816 lip. Ganteng. 816 lip 180. Ori min, buatan Korea. Ya, original Korea. Ini ada yang kemarin hari Jumat malam WA gue. Kong, makasih, Kong. Gue gara-gara lu ngomongin ini... Oke, blanknya bagus segala macam. Memang kekurangannya cuma dia belum Fuji aja. Belum Fuji. Gue cobain, ya lumayan sih Kong. Untuk awal-awal sih nggak terlalu keriting, tapi nggak tahu dia mau nyoba lagi keriting apa nggak kan? Gue cobain. Kalau nanti keriting, ganti aja ujung atasannya aja pakai Fuji. Gitu. Tinggal tergantung kemampuan lu aja. Ketek. Harga 240. Wah lumayan kan? Kalau yang 5, yang ini, yang 165 Magnum 230. Dan satu lagi yang 1880 ini adalah yang paling viral, yang paling laris di dapur mancing. Makanya gua dapat sehari bisa kirim 50 biji. Bijinya siapa kok? Biji lu. Lu pompak banget kalau udah calon biji, ya. Kemudian kreo. Di komen biji gara-gara barlan aduh emang barang mah penyakit biji dijagain biji biji dia tahu kalau bijinya gede
ya. Yang udah nyampe super maknumnya. Ya, bersyukur. Ya, bersyukurlah ini yang hadir lagi, nyampe, yang order. Mau order lagi monggo silakan. Barang mumpung ada, ya. Mumpung belum dibantai sama pemodal besar. Betul. Ya karena di dapur mancing begitu viralnya langsung. Ini. Dan buat teman-teman yang udah pakai joran ini, pasti sudah tahu merasakan khasiat. Bahagialah kong, lu dapetin joran seciamik ini ya enggak. Memang kalau kekurangannya mungkin ya dilihat dari dia punya ininya aja apa namanya? Penampilannya kong ya. Kalau bilang sih enggak lah kong. Ya, tapi kalau untuk blank dan lain-lain boleh aduh sama punya Maguro. Benar. Oh, jangan mau. Gitu kong, ntar lu kena semprit. Oh, jangan ngomong Maguro. Apa? Sama relik dia, relik Nusantara. Nusantara, itu kan sama-sama satu produk. Iya. Gua kok kemarin gue diomelin kok. Iyalah, lu sih dibilangin. Kau dipikir-pikir, lu mau nyari. Ini joran disini kayak giniin lo. Gila gak lo? Ya? Karbon holo. Karbon holo. Lu mau gimana, lu mau takut? Lu mah lompat aja biarin ya. 240 ribu. Fujinya nggak bikin keriting. Benar. Mumpung ada sama yang mau, ya. Monggo silakan di 0816331. 671. Kemarin lu nggak dapat battle, lu bisa cari ini gantiin ini deh. Dual fighter. Nah, lu gantiin nama ini. Boleh. Lumayan. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Mudah-mudahan untuk sel malam ini keren ya. Ya pastilah. Nanti admin gue yang akan menjawab langsung. Gue yang admin sekarang. Nah, belum tidur. Iya. Jadi. Belum tidur, kasihan banget sih lu. Tengah. Jadi lu gak usah takut ya. Gak ada yang namanya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cusah.